Berapa? Kita yang melek aksara ini sekarang 98,24%. Dari? Dari 4 juta penduduk. 4 juta penduduk, penduduk usia 15 tahun ke atas. Oh, nah, jadi hitungan kita kan 15 tahun ke atas. 15 sampai 59 tahun. Yang di bawah itu tidak masuk bagian dari warga belajar. Iya. Jadi kalau yang buta aksara nih, Pak? Buta aksara berarti 1,76%. Jadi cara pemerintah yang mengatasinya kan kita buat PKBM itu, pusat kegiatan belajar masyarakat, itu yang dibuat oleh kabupaten kota ini, cuman jumlahnya itu baru sedikit. Satu kabupaten itu paling 11, 12, 15 gitu ya PKBM totalnya itu. Ada yang 21, 13, 24. Harusnya memang lebih banyak PKBM untuk menuntaskan buta aksara. Jadi, selain anak-anak yang sudah usia sekolah, itu memang wajib masuk sekolah. Kita ada program anak wajib masuk sekolah mulai dari PAUD, TKSD, itu yang formal ya. Selain yang formal, kita harus memperbanyak yang non-formal, informal seperti PKBM-PKBM, SKB yang ada di kabupaten kota. Kalau jumlah buta aksara kita, Pak, sekitar masih cukup tinggi. Saya data lengkapnya saya tak tahu persis, mungkin kepala dinas bisa. Kepala dinas mungkin bisa. Tapi yang jelas masih cukup tinggi. Tinggi ya, Pak ya. Masih cukup. Cuma data ini antara statistik dengan data dinas kadang berbeda. Ya, itu jadi masalah. Kita ini kan masalahnya data sebenarnya. Saya kadang tak yakin juga, misalnya Pontianak menurut hitungan kita ya tinggal 1% lebih, tapi menurut statistik bisa sampai 5%. Kenapa? Dia menggunakan teknik sampling, random sampling. Nggak bisa. Sehingga ketika di random kebetulan ini kan susah. Harusnya itu bisa real door people. Kalau pakai random sampling tak mungkin data buta aksara itu akurat, nggak mungkin. Ya, nah itu juga merugikan kita, sehingga ke depan kita berupaya dengan statistik untuk mendudukkan data antara dan jumlah penduduk juga dengan dukcapil dengan statistik beda. Dan perbedaan ini juga mempengaruhi angka. Ya, nah data-data ini harusnya digenakan lah ya, semua aspek, semua hal.